Besok kita adakan sidang pemeriksaan di keraton. Paman, cari Empu Mahardika beserta ketiga orang muridnya di Padepokan Bulukamba. Bawa dia ke persidangan. Sendiko, Gusti. Semalam Padepokan diserang oleh para perampok Kanjeng. Raden Gulintang, Raden Praksi, dan Raden Prakasa dibawa gerombolan Kanjeng. Tapi rupanya Raden Gulintang dibunuh di sini Kanjeng. Urus baik-baik dia. Baik Kanjeng. Di mana rumah kepala desa? Di seberang sana Kanjeng. Hamba dengar Kanjeng mencari hamba. Anda siapa? Hamba Empu Mahardika. Ah, syukurlah. Memang kami tengah mencari Kisanak. Boleh hamba tahu, ada kepentingan apa Kanjeng mencari hamba? Kemarin malam, Empu ada di mana? Di Padepokan, sedang mengajar. Siapa yang diajar Empu? Semua murid hamba. Ardalepa murid Empu? Bukan. Empu punya tamu malam itu? Ada. Siapa tamunya? Arda. Kamu siapa itu? Siapa? Arda Lepa? Arda Subena? Atau Arda Bala? Lolos Kanjeng. Lupakan. Thank you.
Lepa dalam tahanan. Dia dalam tahanan, tapi anak buahnya berkeliaran kemana-mana. Dengan maksud apa Arda Lepa melenyapkan Empu? Sedangkan Arda Lepa membutuhkan kesaksiannya. Lihatlah, rawat dia dengan baik. Dia buat seolah-olah waktu terjadinya pembunuhan Kakang Tumenggung Widura, ia berada di tempat itu. Dia ingin agar kita percaya. Keterangan Empu Mahardika sebenarnya akan membongkar kebohongan Arda Lepa. Empu mengakui bahwa malam itu ia kedatangan tamu yang bernama Arda. Arda siapa? Arda Supena? Arda Pala? Ada ratusan Arda di bumi Kuntala ini. Kita nanti akan dapat penjelasan yang memuaskan sesudah Empu Mahardika siuman. Adi Tumenggung, lipat gandakan penjagaan Empu. Orang-orang Arda Lepa bisa berbuat apa saja untuk melenyapkan Empu. Baik, Kakang Tumenggung. Ada yang ingin dia jangan katakan. Kang Mas benar, tidak membunuh Kakang Tumenggung Widura. Dia jangan meragukan Kakang. Kau meragukan Kakang Diajeng. Pulanglah. Waspadalah selalu. Rupanya kabut Pancaroba ini akan melanda kerajaan Kuntala.